Batalion Sparta kembali melancarkan aksinya dalam menyerang posisi pasukan Ukraina. Kali ini, pasukan Sparta terekam meluncurkan granat dari udara di dua lokasi, yakni peralatan tempur dan posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 24 Agustus 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Batalion Sparta membakar nasi dari Ukraina. Prajurit Batalion Sparta menghancurkan senjata dan personel angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan helikopter kejut. Di antara target yang terkena adalah sistem rudal anti-tank Ukraina modern Stupna. Batalion Sparta adalah unit militer separatis Rusia dari Republik Rakyat Donetsk yang memisahkan diri dari Ukraina Timur. Telah berperang melawan angkatan bersenjata Ukraina dalam perang Donbas dan invasi Rusia 2022. Rusia merilis secara total 268 pesawat Ukraina dan 148 helikopter, 1803 kendaraan udara tak berawak, 369 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 150 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 45.700 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-181. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!